Guys, hari ini dengerin dikit. Hari ini quote kita adalah ini nih. Negative people need drama like oxygen. Stay positive, it will take their breath away. Gitu. Jadi bilang gini, orang-orang yang negatif itu memerlukan drama selayaknya mereka memerlukan oksigen. Nah, kita tetap harus positif aja. Nah, dengan kita positif itu, mereka tuh akan take their breath away itu. Jadi mereka akan kayak apa sih, kayak terpesona, amazed gitulah. Kok bisa ya kita stay positif gitu loh. Itu akan membuat mereka jadi kayak yang wow gitu. Take my breath away itu kan jadi membuat aku terpesona gitulah. Nah guys, maksudnya apa gini? Dalam hidup kita itu akan selalu ada orang-orang yang negatif. Orang-orang yang negatif itu apa? Yang contohnya yang suka bikin keributan, yang suka jelekin orang, yang suka bikin drama, yang kalau bikin huru-hara dia senang banget, kalau perlu dia fitnah-fitnah, dia bikin cerita bohong lah, gimana caranya supaya ya kita jadi pemain-pemain dalam drama dia gitu. Nah, untuk mengantisipkan apa ya, untuk bisa menghadapi orang yang negatif kayak gini, kita tuh harus tetap positif gitu loh, tetap jadi orang yang positif aja. Nah, dengan kita tetap positif, orang-orang negatif tuh jadi nggak bisa apa-apa lagi gitu. Misalnya gini, contoh, ada keluarga yang suka banget kalau datang ke rumah aku itu suka ngomporin gitu loh, suka ngata-ngatain keluarga yang lain. Nah, terus kalau kitanya kebawa, kita tuh jadi ikut-ikutan ke komporin gitu loh. Jadi gemes juga sama orang itu, jadi benci juga sama orang itu. Nah, itu berarti kita jadi larut menjadi orang yang negative people juga. Tapi kalau kita jadi orang yang positif, walaupun dia ngomporinnya kayak gimana, kita bilang ya udah biarin aja dia gitu, atau misal oh saya nggak mau ikut campur itu urusan dia, nah udah mati dia, udah nggak bisa apa-apa lagi tuh orang gitu. Jadi nggak kita ladenin, kita nggak ikut dalam permainannya dia. Jadi kita tetap jadi orang yang positif, tidak mau terpengaruh oleh attitude mereka yang negatif. Nah gitu, bisa kan? Bisa kita. Jadi kita akan menghentikan semua drama-drama itu dengan tetap berpegang teguh menjadi orang yang berpikiran positif, berperilaku positif. Yang negatif kalau perlu dibuang aja ke laut ya guys. Saya Nunun Jakfar.